Selamat datang ke Apa Cerita Syukran. Assalamualaikum, saya Syahib Amin. Dan saya Hidayat Ismail. Anda bersama dengan saya dan juga Hidayat Ismail sekali lagi. Nak kena ulang, tak payahlah. Dalam Apa Cerita Syukran, yes. Episod yang ke saya tak tahu berapa. Berapa eh? 6? 7? 6? Oh, okay. Apa Cerita Syukran merupakan satu video di mana kita ingin merakamkan 7? Okay. Abis itu kan membuat video di mana kita ingin merakamkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Tak ada apa-apa masalah. Di mana kita ingin berkongsi ilmu, kita berkongsi berita terkini, pengalaman pahit manis dalam kita melancarkan syukuran. Betul. Jadi apa kita nak cakap sekarang? Apa sepanjang last week kita apa buat? Macam mana puasa kita? Puasa, alhamdulillah kita dah masuk 2 minggu dah sebenarnya. 2 minggu kita dah masuk. Diam tak diam, sekejap eh puasa eh. Kita teringat lah zaman kanak-kanak dulu. Kalau puasa macam lama betul. Nak buka tu lama. Nak habis 1 bulan tu lama. Sekarang ni rasa macam bukan saya bukan masalah masa cepat. Kita yang terlampau sibuk ke macam gitulah eh. Yalah. Kita kerja. Memandangkan juga kadang-kadang bila kita lihat eh masa berjalan cepat walaupun bukan bulan Ramadan pun. Ah betul juga. Tahun berganti tahun. Tahu dia dah 6 bulan. Ini dah 6 bulan eh. Dah 6 bulan sekejap lagi. Anak dah berapa bulan? Anak dah mulai 6 bulan dah. 6 bulan dah kan? Masya-Allah. Cepat eh. Jadi apa yang kita perlu ketahui eh actually eh kita yalah kita dah makin akan ke akhir zaman tua lah eh. Okey. Kita akan dah 30 tahun, dah nanti dah 40 tahun, nanti dah 50 tahun. Orang yang 30 tahun dulu, time kita 20 tahun, sekarang dah 40. Saya dah jadi pakcik ya. Orang yang 40 sekarang dah 50. Orang tak payah cakap 20. Orang tua pakcik, ya. Kita pun pakcik. Kita dah kira budak-budak darjah satu, panggil saya pakcik tau. Saya rasa macam patutnya panggil saya ampang kan. Cik Dayat. No wonder macam orang dulu eh. Bukan orang dulu lah, maknanya macam umur orang yang umur 40 tahun tu. Time kita panggil dia pakcik dia macam tak kena. Dia rasa macam pada dia macam abang. Umur dia waktu tu 20 lebih lah, masuk 30 jugalah. Waktu tu masih muda lagi sekarang. Macam saya panggil ex-boss saya. Panggil dia abang. Pada umur dia 40. Oh, okay. Tapi dia rasa tua. Dia rasa macam dia tak layak. Pada rasa dia abang-abang. Dia masih lagi abang. Pasal dia dah hidup 20 lebih sampai 40. Dia hidup dalam bisnes. Orang panggil dia abang. Bila dia dah 40, dia rasa macam alamak, macam tak kena eh. Tak kena. Tapi padahal hakikatnya dah layak lah. Betul. Alhamdulillah. So itu dalam satu minggu lepas kita ada apa yang kita sibuk dengan pelancaran video-video kita. Antara lain kita ada video Ahlan. Membincangkan bahasa Arab lah eh. Bincangkan bahasa Arab secara asas. Kita ambil sedikit sebanyak lah beberapa perkataan-perkataan yang boleh kita gunakan harian lah eh. Betul. Syahib lah. Saya rasa Ahlan tu terbaik juga lah. Di mana kita cuba eh. Kita akan sentiasa eksperimen dengan metodologi eh. Video saya pula eh. InsyaAllah lah eh. Kalau tak ada aral melintang eh. Betul lah. Tak ada aral melintang. Betul lah aral melintang lah. Aral melintang lah. InsyaAllah saya akan memperkenalkan video terbaru iaitu Miftah. Di mana saya akan berkongsi kepada anda tentang hukum hakam fiqh eh. Syariah dan sebagainya. Bila kita revise balik, mungkin kita belajar dulu-dulu, kita belajar kat sekolah tentang sunnah-sunnah dan rukun-rukun sebagainya, wuduk dan salat, taharah, istinja, apa semua. Kita revise balik. Nak tengok macam mana kita punya ibadah kita, sama ada kita ambil berat tentang sunnah-sunnah ataupun tidak. Itu saja. Dan selain itu, biasa dalam bulan Ramadan ni, kelas kita masih lagi berjalan, Syahib. Kelas tafsir lah, pagi masih lagi berjalan. Cuma malam tu kita berhenti sebentar. Sekarang setakat ini sudah sampai ke ayat 34 dan kita telah pun membincangkan berkenaan dengan bagaimana Allah SWT menyuruh kepada para malaikat dan juga makhluk-makhluknya yang lain untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan di ketika itu malaikat terus melaksanakan perintah Allah, tetapi iblis ini dia ingkar. Dan saya explain pada hari ini banyak perkara-perkara yang dari segi bahasa lah. Kenapa gunakan perkataan aba wastakbara, kenapa istikbar lah, kenapa sombong. Apa perbezaan sombong dan juga bangga? Ada beza tu. Apa beza dia? Beza dia adalah bila kita bangga. Contohnya saya ada kereta Ferrari, saya bangga saya ada Ferrari. Tapi saya bukan the only one yang ada.
Okay. Saya admit benda tu. Tapi bila saya sombong, maknanya dia lebih level tu lebih tinggi. Maknanya saya rasa saya ada, yang paling layak. Jadi iblis waktu tu dia merasa sombong, dia rasa dia yang lebih layak, lebih tinggilah daripada penciptaan Adam. Jadi dia bukan setakat bangga dengan ciptaan dia, tetapi dia sombong dengan penciptaan dia. Oh, jadi okey, bangga maknanya kita rasa bangga walaupun kita tahu kita ada something special. Betul. But bukan kita rasa kita seorang je ada. Yes. Tapi kalau apa begitu ya, sombong. Sombong lain eh. Sombong ni sombong macam dia. Kalau boleh nak semua orang tu jatuh, aku seorang je ada benda ni. Betul? Insya-Allah. Insya-Allah. Itulah di antara perkara yang mungkin kita tak perasan eh. Kita mungkin kita bangga, tapi itulah, kita bangga okeylah eh. Bangga tak kalau perkara tersebut baik dan maka bangga tu baguslah. Jangan sampai bangga tadi bertukar menjadi sombong. Ada orang ke? Tak ada. Okay. Macam perasan je macam saya punya reflect shadow lah. Dah berapa minit kita serang? Tak tahu lah saya. Sudahlah setakat ini. Dan kita sebenarnya kalau betul-betul kita dah terangkan dalam green screen kita Tapi kita ulang lagi sekali lah. Alhamdulillah kita cuba ingin memanfaatkan kita punya video dengan lebih quality. InsyaAllah. Tapi lebih santai. Kita ingin cuba untuk berkongsi ilmu ke level yang lagi satu lah. Lagi satu lah. InsyaAllah lah. Kita harapkan doa daripada awak semua. InsyaAllah semoga kita terus jalani ibadah puasa kita dengan baik dan maksimumkan ibadah puasa kita. Boleh? Puasa kita. InsyaAllah. Luaskan puasa kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum.